إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكرام الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashabul Fadilah dan Imam dan Bilal dan pengusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan musliman, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin thumma alhamdulillah. Sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada malam ini tuan-tuan, kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasai suasana alam dunia yang tidak kekal ini. Tapi dengan sebab kita masih ada di sini, bateri kita masih lagi belum kong lagi, maka kita sampai tuan-tuan ke rumah dia. Kalau bateri kita dah kong ataupun bateri dah kiong, sehingga mungkin tak sampai juga. Ada orang tuan-tuan, dia jarang switch bateri dia. Kalau bateri dia kong pun dia tak kisah, kan? Macam tuan-tuan punya bateri kereta. Kalau bateri kereta dah bagi warning tuan-tuan supaya tukar, kena tukar lah. Kan, kalau baterinya basah tuan-tuan, kita kena copek tambah air dia. Kan, jadi sekarang ni bateri yang duduk dalam diri kita ini, yang tompek kita nak mengecas tuan-tuan ialah di sini. Kan, tompek apa tompek? Tempat. Kan, tompek kita nak mengecas dia tuan-tuan ke sini. Ya. Jadi manusia dia bateri yang dalam ni dah nak kong dah. Dia tak berapa nak risau. Dia tak berapa nak comel sangat. Patut tuan-tuan, bila bateri yang tu nak habis tu, yang itu patut kita rasa risau. Patut rasa comel tuan-tuan. Comel bang, comel. Then jadi malam ni saya minta maaf tuan-tuan kalau bahasa saya ni tak berapa kena dengan tuan-tuan. Saya baru sampai pukul 7 ni daripada Kelantan, saya daripada Rombau. Kan, Rombau Negeri Sembilan. Jadi bahasa saya ni campur-campur lah malam ni, boleh nak? Orang sini semua international ni. Beres belakang. Kan, yang duduk belakang tu main depan sikit tak nampak. Dan tak sadap jauh-jauh ni. Dan masjid ni besar. Itu belum siap lagi ni. Dah siap yang ni. InsyaAllah lah, ramai lah tu. Ya.
Jadi tuan-tuan sekalian, kita mai ke sini dengan sebab saya sebut tadi, kita ta'aruf, kita ma'ruf tuan-tuan, bateri kita ni akan habis. Bila bateri kita ni nak habis tuan-tuan, maka saya sebut tadi tempat kita nak charge dia ialah di rumah dia. Allah Ta'ala sudah memberikan jaminan kepada hamba dia. Barang siapa yang dokek dengan rumah dia, yang hatinya itu sentiasa terikat dengan rumah aku, Allah kata, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Nabi sebut dalam hadis, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bumbung dia pada yaumul mahsyar. Salah satu tuan-tuan golongan yang Nabi sebut dalam hadis ini ialah, insya-Allah kita semua yang ada pada malam ini termasuk dalam golongan itu. Golongan yang mana? Nabi kata rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Walaupun Nabi sebut rajulun, maksud dia makngah dia kan, termasuklah makngah sekali. Ada ke makngah? Kan makngah ke maksud ke sementibai ni? Kan Nabi kata rajulun, lelaki, orang jantan. Sini panggil lelaki atau jantan? Dua-dua boleh, lelaki. Apa jantan pasal? Orang lelaki, rajulun qalbuhu, yang mana hati dia itu muallakun, sentiasa terikat dengan apa dia? Fil masajid, dengan masjid. Kan sebab tu saya kalau mana-mana tompek saya poi tuan-tuan, saya kata tompek solat orang lelaki ni bukan kat rumah. Kalau lelaki yang solat di rumah, itu namanya lelaki yang salihah. Ya, lelaki yang solat di masjid, taman baluk makmur, ini lelaki yang soleh. Kalau suami akak ada kat sini, maknanya suami akak tu soleh lah tu. Kalau akak ada kat sini, suami kat rumah, memang tak guna tu dah. Kan, menyomak ya. Kalau dapat lelaki macam tu lah, hampir kata. Kan, bini bukan main bagus tuan-tuan, datang masjid, lelaki membutuh kat rumah tu. Ha, macam tu lah bahasa saya. Dia dah mula lah ni. Kan, isteri bukan main bagus datang masjid, suami melopong kat rumah, menguap dia kerja dia. Faham melopong? Nopohong kat rumah depan TV. Mana akak eh? Akak masjid. Habis tu abang haji? Eh, deng tak apa kat rumah dia, dia kata. Ha, ni pembongak nama ni. Suami tak apa tu. Jadi suami-suami yang ada malam ni, ini suami yang salih. Macam ni ha, bagus. Then, tapi kalau akak boleh ada di sini, lagi hebat daripada abang haji. Pahala lagi besar. Kan? Ha, jadi jangan takut tuan-tuan. Tadi abang haji bila mai masjid, gendong sekali. Gendong apa? Faham gendong? Bonceng sekali orang rumah eh. Kalau suami malih bonceng kita, biar akak bonceng suami. Abang duduk belakang abang. Nampak bona pun malih kan. Tak apa saya bawa naik skuter. Kan. Jadi tempat kita ini di masjid. Tuan-tuan bacalah kitab fiqah. Tempat orang lelaki tuan-tuan memang di masjid. Jangan gatal semayang di rumah dah. Kan. Ah, saya tak sompek lah bang. Apa tak sompek pula? Poilah masjid. Bukan jauh mana pun. Kan, kawasan taman dia. Nak tunggu hari jemaat, itu pun nasib baik ada sembahyang jemaat. Kalau tidak memang tak sampai masjid dah. Kan, ni masjid ni dah tengah buik ni. Banyak nak pakai fulus je. Kan, ni masa kita nak berikan tuan-tuan, nak cari bekal yang akan kekal bersama dengan kita, sedekatun jariyah. Kan, kita kalau boleh biar bila nampak nak buat masjid, kita paling berebut tuan-tuan, beri apa yang kita ada. Tak beri sikit, beri banyak. Kan,
Ni beri singgit dia. Singgit seminggu. Bila nak siap? Tabung lalu. Hari Jumaat. Lalap dia. Lalap. Kan, tabung lalu dia buat lalap eh. Tolak macam tu ya. Member sebelah tolak. Minggu depan dia bawa lah singgit dia. Singgit dia bagi. Yang biru situ lah. Naiklah hijau ke kan. Dia mengingat contoh. Kan. Minggu depan tabung lalu dia senyum. Dia kata senyum pun sedekah dia kata. Tabung tu bukan nak senyum. Tabung tu nak duit. Kan. Ha, ni hari Jumaat lah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mari di sini sebab kita nak cari bumbung di padang mahsyar. Tuan-tuan, di padang mahsyar mataharinya berapa jarak dengan kepala kita? Yang tuan-tuan belajar. Sejongkal. Sekarang tuan-tuan matahari dengan kepala kita berapa jauh? Berapa juta bilion kilometer? Tuan-tuan search di. Bila taim panas tuan-tuan 40 darjah Celsius. Oi bergelogak kepala kita. Duduk kat luar tuan-tuan. Oi panas eh. Panas. Bila panas tuan-tuan kita akan masuk tompek yang teduh. Tompek ada aircon. Tompek yang ada kipas. Kan masuk tompek ada aircon. Ada kipas kabar-kabar. Lalap. Kan dah lalap. Bangun sekejap. Oh tak habis lagi kuliah. Sambung balik dalam. Contoh. Contoh. Men. Bukan kat sini. Tempat lain. Bapa tuan-tuan kita cari tempat teduh. Sebab kita nak selesa. Panah ni Allah Ustaz. Panah Ustaz tak boleh tahan. Ustaz. Kan rumah kita panah pun tuan-tuan. Bang. Tak tahan bang. Pasang ni kot. Contohlah. Pasang kipih. Tuan-tuan kalaulah mataharinya sejongkal. Mana kita nak berteduh? Kita nak berteduh di bawah bumbung siapa? Maka Allah sudah jamin, siapa yang sentiasa hatinya itu melokek dengan rumah aku, dia akan dapat bumbungnya di sana. Jadi kita nak bumbung tu tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan mari sini malam ni, mari semalam dan sebagainya, sampailah kita mati, insyaAllah mati di sini. Walaupun tuan-tuan dijanjikan pahalanya 27. Pahala ni tak nampak tak? 27 pahala berjemaah nampak tak masuk? Tak nampak kan? Bila tak nampak ni tuan-tuan, kita tak berapa. Bukan kita orang lain. Dia tak berapa nak. Ayo kau tak ayo ni kan? Ada kau tak ada? Dia tak berapa nak percaya. Sebab benda tak nampak. Kalau nampak, ay, okeylah dia kata. Cuba kita convert tuan-tuan 27 pahala ni tukar kepada pitih katakan. 27 ringgit. Tadi kita solat maghrib, sekarang isyak 27 kali 2 54. Mana menari? Kan? Buhlah sampur terih. Lepas isyak kita bangun salam dengan dia, ambil terih tuan-tuan 54 ringgit. Agak-agak penuh tak masjid ni? Kau pecah masjid eh? Kan? Ha nak baru buat pecah masjid eh. Kenapa penuh? Sebab tuan-tuan benda yang nampak. Allah Ustaz masjid ni ah bagi terus dia kata tempat lain tak bagi duit eh. Kita diuji dengan benda yang tak nampak ni tuan-tuan susah. Sebab itu pernah sekali dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang berkuliah dan kuliah tu nak habis dah. Tiba-tiba sampailah seorang ni. Kan, kuliah habis baru sampai. Ni depan Nabi ni. Kan, apa kita okey kan? Nabi nampak dia mari tu dalam keadaan ada hajat. Kan, memang ada hajat pun. Dia mari masjid tu sebab ada hajat. Orang Kelantan kata ada mugo. Sini kata apa? Ada hajat ada. Ada kehendak yang dia nak lepikkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita datang masjid ni sebab apa? Sebab nak ajak buat tahlil ke? Sebab nak kerui kahwin anak. Kan?
Wah, mana Haji nampak malam ni? Ay, nak kenduri ustaz, minggu depan. Seminggu datang masjid, lepas kenduri langsung batal hidung tak nampak. Bukan orang sini. Sini okey. Kan? Dia mai masjid tu sebab ada bondo yang dia nak tuan-tuan. Jangan macam tu. Kawan ni dia mai jumpa Nabi ni sebab dia nak minta tolong Nabi. Habila dah habis kuliah Nabi pun tengok kan, dia pun angkat tangan, ya Rasulullah, aku nak minta bantuan eh. Bantuan ke apa dia? Berim ke? Tak, bukan berim ni. Berim ke basah ke? Tak ada. Kawan ni kata, ya Rasulullah, aku nak minta kamu tolong selesaikan masalah aku. Bermasalah kau? Masalah aku, ya Rasulullah, aku ni ada sebidang tanah, dia kata. Dan aku berhajat, aku nak pagar tanah aku. Pagar. Sini panggil apa? Pagar. Pagau. Kan? Dia nak pagar tanah dia. Nabi pun tanya, tanah siapa? Tanah demo ke? Kalau tanah hang pagar lah. Geran siapa geran? Geran demo juga. Kalau geranmu, kan Nabi kata hang pagar. Kata kawan ni, ya Rasulullah, betul ni tanah aku. Geran pun geran aku. Habis tu masalah. Masalahnya dia kata, aku nak pagar ni tak boleh sebab dalam tanah aku tu ada sepuhun tamar orang lain punya. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Analogi cerita dia. Haji, siapa nama Haji? Haji Alip. Tuan Haji? Haji Mota. Mota. Kan Haji Alim dengan Haji Mokhtar ni kira kamcing. Kamcing tu kamcing. Geng. Satu baju dua pakai. Kan. Zaman kecil sampai zaman tua, otai yang masih berbiso. Kau dah habis biso dah. Kan hilang dah biso saya, dia kata. Jadi Haji Mokhtar dengan Haji Alim ni duduk serumah. Haji Alim duduk menumpang kata rumah Haji Mokhtar. Lama dah duduk ni. Haji Mokhtar berkata, Lim, mu duduk rumah aku lama, dah hampirlah tanam-tanam kau tanah aku tu. Jadi Haji Alim pun dapat kebenaran daripada Haji Mokhtar untuk tanam di tanah kawai tu. Tanis pokok je ni. Di sini tuan-tuan, pokok apa yang paling mahal? Kebahang ni. Sepokok je. Oh, musangking. Kan musangki ni asal Pahang ke? Bukan Brazil ke? Musangki ni asal Brazil. Kan Haji Alim kena pergi Brazil, kena beli boneh tu, kena jumpa dengan Ronaldo. Kan naik kapal terbang pergi jumpa Ronaldo. Do, aku nak beli musangki ya, boleh? Oh tak apa, ambil lah, 1.5 kan, bawa balik ke Balok ni. Balok ke Balok? Balok, bukan Balok pula. Pokok tadi Haji Alim tanam di tanah Haji Mokhtar. Kan tanam tadi dengan usaha sendiri, beli dengan duit sendiri. Akhirnya duduk 5 tahun, pokok tu dah boleh buah dah, dah ada hasil. Kan cuma Haji Alim tak sompek nak makan buahnya. Sebab apa? Dia kau musah. Kan habis tu nama dia kan musangki, kan dia lah makan. Ya. Jadi Haji Mokhtar punya anak yang sulung jumpa, dia kata, ayah, lagu mana kalau kita pagar tanah kita, dia kata. Banyak sangat, dia kata, balik bayar, duk main soduk tanah kita. Balik bayar. Kau nak balik bayar? Haa, nanti babi. Babi. Kau sini panggil apa? Khinzir? Haa, khinzir ke babi? Babi lah, apa khinzir? Usap babi. Kan? babi duduk sonok tanah kita. Haji Mokhtar kata, oh, ayah setuju lah kalau kita pagar pun tak apa. Tapi dia kata, kalau nak pagar, dia kata musaiki yang ujung tu bukan ayah yang tanam, dia kata. Itu Haji Alim tu. Kena panggil dia, tanya dia sepatah lagu mana. So cerita dia lagu tu tu, nampak tak? Ha, nampak okey dah tu. Bila dia sebut depan Nabi lagu tu, maka Nabi kata, kalau hang punya cerita lagu ni, hampir panggil tuan hang punya pun tamat.
Semokok je ni. Bila kawan ni sampai di hadapan Nabi, "Syekh, mai sini. Hang kenal siapa sebelah aku ni?" "Kenal Rasulullah, awak tak kenal pula." "Kan, sebelah aku ni ialah tuan tanah yang aku punya pohon tamar duduk dalam tanah dia." "Habis tu kamu ya Rasulullah panggil aku ni apa sebab?" Dia kata, "Ya gini Syekh, Nabi kata tuan tanah ni mari jumpa dengan aku, dia nak suruh selesaikan masalah dia. Kehendak dia apa? Dia nak pagar tanah dia. Sangkut di mana? Sangkut di pohon tamamu menyebabkan dia tak dapat nak pagar." Habis tu apa cadangan Rasulullah? Maka Nabi SAW kata, "Ginilah Syekh, aku bagi cadangan, Han jual. Kan? Saya kata ke Jalim, Jalim jual lah pokok musakin. Berapa nak jual? Tuan tanah ni dah bawa duit lah. 1,000,000 lah. Dah bawa lah. Hang sebut je kata Nabi, dia akan bayar. 100 dirham, 1,000 dinar, dia akan bayar." Maka jawapan kawan ni, jawapan tuan om punya pohon tamar ni, dia kata lagi mana, "Ya Rasulullah, aku tak mau jual. Awak yang tak mau jual. Aku tak mau jual sebab apa? Pokok ni dia yang punya. Aku yang punya," dia kata. "Memanglah hang punya, tapi tanah siapa? Hang tak kira." Hang gedebel dengan Nabi dah. Dia kedegak dengan Nabi. Nabi nak copek ni, nak selesaikan, tiba-tiba dia tak setuju. Bukan nak ambil free. Nabi suruh hang jual kepada tuan tanah ni. Dia dah bawa duit nak bayar kat hang. Hang tak setuju? Tak setuju. Tak mau. "Oh, kalau hang tak mau macam ni abang. Macam ni Syekh." Nabi bagi cadangan yang kedua. "Kalau kamu setuju, berikan. Tadi jual, ni beri. Kalau beri ni bagi free ya. Kalau kamu setuju berikan pohon tamar ini kepada tuan tanah sebagai balasan gantinya dengan apa? Aku berjanji dengan namaku, Allah Ta'ala akan ganti kepada kamu dengan sepohon tamar dalam syurga." Nabi umum ni. Jalim, setuju ke tak? Setuju. Muslimah, agak-agak dia setuju ke tak? Tadi dia kata nahi he. Yang kedua, cadangan kedua agak-agak dia setuju ke tak? Nabi kata, "Kalau hang beri, ganti dengan apa? Ganti dengan sepohon tamar dalam syurga." Setuju ke tak? Setuju. Dah gini ke gini? Kan? Setuju. Nampak ada dia. Pasu, setuju pasu. Setuju. Oh, ijma ulama sini semua setuju pula kau. Kan? Jawapan dia apa tuan-tuan? Jawapan dia. Jawapan dia, "Ya Rasulullah, nahi ya Rasulullah." "No way ya Rasulullah, aku tak mau." Dia tak setuju tuan-tuan. Cadangan jual tak setuju. Cadangan kedua baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai penjamin, sebagai grantor. Hog debe dia. Sampai Nabi terkejut dah, "Mak eh, macam itulah. Mak eh ke bapak eh kan." "Oh, mana mu gedebe dengan aku? Hang kedegak betul ya? Hang tak mau ke? Kan? Tak mau." Jadi tak setuju dia. Sampai Nabi kata, "Kalau hang tak setuju tak apa, hang tak mau, tak mau." "Kalau hang tak mau tak apa. Ha, duduk. Hampir dah mengetih tu. Kan. Sambil-sambil duduk tu, ada seorang sahabat daripada tengah tu. Dia duduk perhati gelagat orang tua yang gede ni. Yang samsing kapur dusung ni. Kan. Dia duduk perhati. "Hai, hang nak kena dengan aku," dia kata. Dia bangun, dia bawa dua orang ni. "Syekh, tuan tanah dengan tuan om punya pohon tamar, dia bawa pergi tepi tu. Di beranda kan." Nah. Sahabat ni namanya Abu Dahdah. Bukan Abu Darda, Abu Dahdah. Kan, tuan-tuan hape nama tu.
dibawa ke sebelah tu. Abu Dahdah pun tanya yang gedegak ni, orang tu yang gedebel ni kan, syekh dia kata, awak hang tak setuju, bapa mu tak setuju tadi, apa jawapan dia? Ya Syekh Abu Dahdah, aku tak setuju sebab apa? Sebab hak Nabi janji tu, dia kata barang tak nampak. Betul tak? Nabi janji di mana? Dalam syurga, pohon tamar dalam syurga. Jadi hamba ni enggak, kalau dalam syurga ni tak apa nak percayalah mana, dia kata. Kan? Tak apa yang nak yakin sebab apa? Barang tak nampak. Kalau Nabi tunjuk di hadapan aku, dia kata, aku sujud dah. Ini mayat angin eh. Tak ada giamah. Kan? Oh, kata Abu Dahdah, mu tak sujud sebab mu tak nampak. Ha, betul. Oh, kalau gitu ginilah, kata Abu Dahdah. Gini Syekh. Mu cuba perhati kebun tamar sebelah tu. Sebelah tu kebun tamar. Kebun tamar ajwa, ajwa. Kan? Tuan-tuan pergi Mekah kan? Biasa boleh kan ajwa. Ha, kalau tuan-tuan nak boleh ajwa ni, boleh yang nombor satu. Kurma Nabi yang nombor wahid. Kurma ajwa awali nama dia. Yang paling mahal eh. Tapi paling sedap lah. Hak Nabi sungguh. Hak dia tanam ni. Kurma ajwa awali ni dia biasanya diletak bawah meja. Dia tak akan letak di atas tu. Yang dia bagi makan tu, makan halal halal haji, makan dulu, makan dulu. Ah, itu yang biasa. Ajwah juga okey dah. Kita makan sampai kenyang kan. Langsung tak boleh dah tu bik ah. Boleh ladang kurma kan. Biasa boleh kan. Boleh ladang kurma, dah makan sampai kenyang langsung keluar. Tak boleh. Aduh, kenak betul kita. Kan ada juga yang beli. Kan. Kalau nak beli ajwa, minta yang awali nama dia. Ajwa awali, nombor satu. Hak Nabi tu ya. Jadi kurma kawan ni, kurma di Madinah ni, ni ajwa punya. Hak nampak dah pokok dah? Hak nampak dia kata. Jumlah dia 600 pokok. 600. Dah ada hasil, dah ada buah dia. Kebun tu aku yang punya, kata Abu Dahdah. Deng yang punya. Macam ni bang, kalau engkau setuju berikan sepohon tamar ini kepada tuan tanah ni sebagai balasan, kau ambil aku punya kebun. Ah, jalim, boleh buat lagu tu. Deh, angguk kedok tu. Tak mau nak tak lagi ustaz amun nak bui free kat ada nak bui spoon kan. Buah pau, buah mangga, buah pun kita tak bagi orang kan. Buah rambutan sanggup bagi hitam tu, hitam tak apa, bawa lah masjid kan, musim buah lah kedokut kan, contoh kan. Ini hari Jumaat pisang kan, bawa lah apple ke anggur ke kan. Buat hari Jumaat pisang, kok Jumaat hari pisang ya. Dan macam apa kan makan pisang. Pisang ni bahaya juga. Dan kita tengah khutbah, dia ngap-ngap pisang kat bawah tu dah. Saya tiba kalau saya tengok khutbah. Dan saya pernah khutbah di tempat saya tu. Khutbah tinggi, mimbar dia. Jadi orang tengah makan pisang nampak lah. Saya kata khutbah dah mula ni, yang makan pisang tinggi pisang sekarang kata. Macam ni yang campak pisang eh. Kan orang dah khutbah kau makan pisang lagi. Macam tak pernah jumpa pisang. Jangan biar macam tu tuan-tuan. Palu tak dapat. Kan rugi yang datang Jumaat makan pisang. Makan lepas tu lah. Imam pun nak makan juga. Kan makan lepas Jumaat. Kan? Jadi bila kawan ni tawarkan kebun dia sebagai ganti, agak-agak dia setuju tak? Dua kali dia tak setuju tuan-tuan. Yang ketiga, setuju ke tak? Macam gini ha. Ni baru potong dia kata. Hak janji hak amah. Oh beri, beri, beri. Hak Nabi janji tak ada amah. Tak apa nak yakin mana-mana dia kata. Ni baru tak nak apa. Ni atas angin belaka dia kata tak mau ha. Tapi yang hang janji ni, barangnya di hadapan mata aku kata dia. Aku setuju lah. Satu pokok
dibalas 600 pokok tuan-tuan. Abu Dahdah dengan tuan tanah, dengan tuan empunya pohon tamar, bukan waris. Bukan ada pertalian apa. Bukan ada dah janji ke, "Syekh, aku bagi sementara yang ni. Tiham bagi balik." Dah, tak ada. Sebab apa tuan-tuan, dia boleh berikan kebun dia? Tadi tuan-tuan, saat Nabi menawarkan sepohon tamar dalam syurga, dia daripada bawah tu, dia bertengah dengan, dia kata apa? "Allah, kalau boleh, biar aku di tempat kawan tu." Dia menunggu jawapan. Bila jawapan dua kali nahi, dia kata apa? "Ini bahagian aku. Ini bahagian aku." Dia bangun, dia rebuk tuan-tuan. Selepas ditawarkan kebun dia sebagai ganti, kawan ni setuju, Abu Dahdah punya suku tuan-tuan melompek dia. Melompek suku. Melompek dia, terus balik. Balik-balik tuan-tuan, dia berlari sampai di rumah dia. Dia baru teringat rumah dia duduk dalam kebun tu. Rumah dia yang dia tinggal dengan bini dia duduk kat mana? Dalam kebun tamar yang sudah dia berikan kepada siapa? Tuhan dah punya pohon, pohon tamar. Haji Alin, kau nak kelik ke tak? Gohik Gustan ke tak? Kalau Haji lah macam tu, dah bawi tanah kat saya kan, dah bawi tanah ni kat saya, tiba-tiba balik di rumah, "Allah, rumah hamba." Tak ingat. Macam mana? Kau nak lepek ke tak? "Oh, tak dapat ustaz dah, rumah tu dan tak boleh bayar lagi tu dah, lu kerajaan." Kan, nama-nama bini pula tu. Kan, macam mana nak buat ni? Abu Dahdah tuan-tuan, saat dia menawarkan kebun dia, dalam kepala otak dia tuan-tuan, langsung dia tak ingat akan rumah dia. Apa yang dia ingat tuan-tuan? Yang dia ingat ialah dia nak rebut kebun dalam syurga, sampai dia tak ingat langsung rumah dia dalam tu. Sampai-sampai di rumah dia, dia pun terkejut. Sudah kerja dalam rumah hamba. Kan, rumah hamba, tinggal dengan bini hamba. Dia pun kata kat isteri, "Ya zaujati ukhruji, wahai isteriku, wahai sayangku." Sayangku panggil. Kau panggil apa? Mok hang ya? Sayang lah. Kemah. Kan, kalau panggil sayang tak apa. Ini panggil suami, "Pok hang, pok mung," dia kata. Oi, jangan. Suami panggil bini, mak mung. Mana mak mung lah? Oi, tak betul ya. Kan, panggil lah sayang kau, intan payung kau, jantung pisangku kau, tak apa. Kan, janji dia suka. Bila sampai di rumah, dia kata kat isteri dia, "Ya zaujati, meh, tubik eh. Mari kita keluar. Rumah ini, tanah ini bukan lagi milik kita." Kuat bunyi dia. Dia sebenti ke? Tak jam tu. Kuat lah bunyi tu. Dia sebenti ke tidak? Ada, ada tak apa. Eh, takut dia sebenti ya. Dah lah Zab, moka je kerja kan. Berhenti lah. And saya first time datang sini. Memang tadi naik Grab ke sini. Daripada Teluk Cempedak. Duduk di situ. And menggagau cari ya. And mana tadi tuan-tuan cerita ni? Tadi cerita tadi mana? Rumah kan? Bila dia dah panggil isteri dia, "Mea tu bi'a, mea keluar." Masu. Ada masu tak? Kalau kono kek masu lah macam mana? Abang balik macam ni. Malam ni dia kata, "Bang, yang mea tu bi'a, mea keluar." Apa nak bagi abang?
Nak bagi apa? Penumbuk ke? Bukan penumbuk, dia tanya tu, tembak suami dia. Tak guna punya lelaki, dia kata, habis harta dan. Betul tak? Bangis kita. Celaka lelaki, dia kata. Tak guna punya lelaki kan. Macam ni abang, sampai hati abang, bla 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 bla. Ompek bakul. Kan? Cerita tak tahu lagi. Tapi dia bedel dulu ha. Tapi isteri Abu Dahdah, tuan-tuan, ini isteri yang salihah. Dia tak tanya banyak. Sepatutnya. Lima dah. Sebab apa? Habis cerita, dia kata awak lagu tu. Awak nak keluar-keluar ni. Maka suami dia, tuan-tuan, cerita kepada isteri dia sekian, sekian-sekian. Dan akhirnya dia kata yang tadi Nabi sudah declare di hadapan semua bahawa kita sudah ada bahagian dalam syurga. Bini dia, tuan-tuan, bila dengar macam tu kan, dia perangai sama macam suami dia. Bagus. Macam tuan-tuan lah. Okay. Kan. Suka bisri dia. Tak apalah. Ben. Saya setuju lah. Jadi malam ni. Keluar daripada rumah. Tidur lah. Masjid. Taman Balut Makmur. Rumah dah tak ada. Kan. Keluar rumah tuan-tuan. Tidur di Masjid Haram. Dia sanggup berikan harta dia. Dengan sebab tuan-tuan dua benda. Yang pertama saya sebut tadi, dia sanggup beri harta sebab apa? Dia nak rebut benda yang tak nampak dah. Kawan ni tak nampak, dah ditawarkan kepada dia, dia tak ambil, maka dia rebut. Peluang sekali tu je. Sebab kita nampaklah pahalanya malam ni, nampaknya rahmatnya tuan-tuan, nampak kasih Allah. Tuan-tuan hadir ke sini di rumah dia. Rahmat Allah tidak ada kek pasal malam dah. Kan kasih dia tuan-tuan di sini dihimpunkan. Nak cari bumbung dia cari di sini. Semua tak nampak. Nak cari pahala penuh 27 tuan-tuan, setiap langkah diberikan 10. Duduk dalam kuliah tambah lagi 100. Setiap langkah dapat 110. Kali dengan berapa langkah datang tadi. Kira lah sendiri. Kalau siapa mari berjemaah, lepas salam terus balik, dapat 10 kali dengan langkah dia. Siapa yang mesti dalam masjid dengar kuliah pula, tambah lagi 100. Mana banyak? 10 dengan 100, 10. 10 pun banyak dah ustaz. Kan kira lah. Amur tadi opek ganti langkah dia kata. Hampir waktu kan, dia nak kira dia banyak juga tu kan. Kita biar bak ni tuan-tuan kena tamak. Nak kerja benda yang tak nampak ni mesti kena tamak. Orang lain tak mau tak apa, dia susah nanti cari masjid tu kan. Bila dia ada hajat datang masjid dia, tak pun dah dia dah taubat kan, dah taubat. Bila dia main masjid, dia pun duduk depan sekali. Kan? Depan mana? Depan imam tu. Duduk sekali. Imam belakang dia. Tak kajuk imam eh. Awik yang belakang aku. Awik yang depan aku. Dah meninggal? Dah meninggal depan imam lah. Kan? Jangan sampai tuan-tuan kita meninggal, barulah kamu jejak ke rumahku. Barulah kita perlukan kepada jemaah masjid. Jangan. Padahal rumah dekat eh. Kan ada satu cerita depan saya lah. Kita dah habis kuliah kan, tengah mengetik. Saya, imam, pengusi, Bilal, ompek orang. Makan apa eh? Roti, roti apa? Sini panggil roti tempayan. Ada sini. Malam ni makan apa? Kan. Tak apa dah, tak apa. Makan tak kisah tu dah. Saya tak nak makan dah. Kan. Tu fikir nak balik macam mana orang ni. Kan. Tengah-tengah mengetar tu, kek beranda masjid lah. Datanglah orang muda tu. Muda lah, lebih kurang dalam 40 tahun lah umur dia. Datang dia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya lah. Dia kata, mana seorang imam sini tu. Dia cari imam rupanya. Kan. Jadi imam tu sebelah saya. Saya kebetulan malam tu baru first time kuliah di situ. Macam mana ni lah.
Jadi saya tanya dia, oh, awak cari imam? Saya kata, duduk ke mana? Dia pun kata, duduk belakang masjid ya Ustaz. Kata, duduk belakang masjid, cari imam. Oh, duduk belakang masjid. Han tak kenal kau tak imam, saya tanya dia kan. Awak mulut laju sikit. Han tak kenal kau tak imam. Bukan tak kenal, dia kata, tak berapa cam, dia kata. Tak berapa cam. Ay, ayat autan. Kan? Tak berapa cam. Tak rajin mari ke masjid? Kata dekat masjid ya? Bukan tak rajin mari Ustaz. Jarang singgah, dia kata. Jarang singgah. Dia bagi dua ayat ni menyebabkan saya pun, saya pegang kepala lutut imam. Mam, kau diam, mam. Kau sorang aku. Kan? Saya pun kata kat dia, hey, saya pun tak kenal juga tok imam sini. Saya kata, saya malam ni baru kuliah sini. Oh, ya ke? Tak kena. Tak kena tak apa, dia kata. Dia pun berjalan, tuan-tuan. Berjalan sampai kat luar tu. Dia pun tanya kat luar tu. Dia tanya mana seorang imam, dia kata. Orang tu pun tunjuk lah, imam sebelah ustaz tu, dia kata. Dia masuk balik, tuan-tuan. Dia marah aku. Ustaz pembohong, dia kata. Ustaz kata, ustaz tak kena tok imam. Tu, tok imam tu. Oh, dia marah lah. Dia marah aku. Aku betul bear dia balik. And saya pun tanya dia, Syekh, betul aku tak kenal tok imam, aku malam ni baru kenal. Aku bukan orang sini. Dek, hang duduk belakang masjid, kenapa hang tak kenal? Malam ni ni hang nak jumpa tok imam ni pasal apa? Dia pun kata apa? Dia kata ayah dia meninggal maghrib tadi. Ayah dia meninggal. Oh, ayah meninggal. Lepas tu hang jumpa tok imam suruh buat nak apa? Dia kata dia nak suruh imam mandikan ayah dia. Saya pun tanya dia, yang meninggal bapa imam ke bapa hang? Yang meninggal ni ayah siapa? Ayah tu imam ke ayah mung? Dia kata ayah dia, kalau ayah mung, mung sendirilah mandi dia, bapa tu tu imam. Betul tak? Saya kata lagu tu kat dia, kalau ayah hang yang meninggal, bapa hang suruh tu imam mandikan, hang sendirilah mandikan bapa hang lah. Setuju? Kau tak setuju? Dia pun termenung. Wah, anda ustaz ni. Kan? Han nak suruh apa lagi? Han nak suruh imam buat apa lagi? Dia kata nak suruh imam kafankan ayah dia. Syekh, ayah hang ke ayah tu imam? Ayah aku. Kalau ayah mu sendirilah pakai baju dia nya. Bapa mu nak suruh tu imam? Termenung dia kena dua ayat tu. Dia bagi aku penipu sangat, kan? Siapa suruh kata aku pembohong? Kan? Saya kata, Syekh, yang meninggal ayah kamu, ayahmu sekarang ni sebagai jenazah, dia nak sangat kamu sendiri mandikan dia buat kali terakhir. Nabi sebut dalam hadis, jenazah ni dia boleh tengok siapa yang uruskan dia. Empat waktu jenazah tadi diizinkan Allah untuk melihat sebelum dia dikebumikan di lahan. Empat waktu. Yang pertama, bila dia dimandikan. Kalau tuan-tuan tak percaya, mati dulu. Ya kau ustaz. Ha, mati dulu. Ha, bila tuan-tuan mati, ha, tuan-tuan boleh tengok siapa yang mandikan tuan-tuan. Nabi kata apa? Waktu kita dimandikan oleh si anak kita, itulah saat yang paling menggembirakan kita sebagai ayah. Jadi saya nak pesan kepada anak-anak muda, anak-anak tua samalah. Kan? Yang ada ayah, yang ada oma, bila ayah kita meninggal, tolong mandikan sendiri ayah kita. Jangan suruh orang lain. Orang lain dia jauh lah. Tapi kalau si anak yang mandikan ayah dia, pernah depan saya dia tanya ustaz, tolong tengok ustaz, dia kata betul tak kami cara mandi ni? Bagaimana? Dia kata, kami lima beradik campur dengan menantu. Dia apa? Duduk, masing-masing duduk. Hulurkan pohon masing-masing. Kaki masing-masing. Dia lepas, ayah ada ke atas pohon. Masing-masing. Masa kata, ini yang paling baik. Lima anak, lima menantu. Duduk situ belakang. Mandikan ayah kamu. Kan? Tolong anak kita. Nanti Abang Haji, Haji Alim, tulis wasiat. Balik sekarang tulislah,
Tak tulis pun tak apa, bagi tahu Alung. Hanga kalau ayah mati nanti, sebelum ayah mati, satu ayah minta. Sebagaimana kamu lahir dulu, ayah kenalkan kamu dengan kalimah syahadah. Saat ayah nak mati, tolong sebut ajar benda yang sama sebagaimana ayah ajar kamu saat kamu lahir ke muka bumi. Kalimah yang sama. Kalimah syahadah, azan. Ayah telingakan, azankan ke telinga kamu pada masa kamu lahir. Nah, ayah nak mati ni. Kan, ayah nak poi dah. Saat sekarang, wahai anak, tolong bisikkan, tolong ajar ayah kita, mak kita dengan kalimah yang sama. Itulah keinginan yang paling membahagiakan kita sebagai ayah, tuan-tuan. Tak perlu duit pun tak apa. Tapi bila anak kita boleh sebut lagu tu pada masa akhir hayat kita, syukur kita. Bila dah mati, meninggal, maka si ayah tadi, jenazah tadi teramat gembira kalau yang mandikan dia ialah si anak dia. Saya kata, abang, abang kocik-kocik dulu, siapa yang mandikan? Ayah kan? Omak kan? Nah, sekarang ayah kamu dah tak ada, berilah khidmat terakhir kepada dia, tolong mandikan sendiri. Ustaz bagi tahu je, hang mandi je. Tuan-tuan, kalau si anak mandikan dengan orang lain, beza sangat. Kalau anak mandikan, tuan-tuan, dia jiru, dia pegang kaki ayah dia. Dia akan main, dia fikir, tuan-tuan, inilah kaki ayah aku yang kulu kilir, cari nafkah, membesarkan aku. Tengah panas, tengah hujan, lobek, inilah kaki dia. Dia jiru tangan dia, tuan-tuan. Jiru, dia gosok pelan-pelan. Dia jiru muka ayah dia, inilah wajah, Masya Allah. Iras-iras dia, inilah wajah dia. Daripada ini aku datang. Kan? Kalau anak tu doge, tuan-tuan, kalau kita suruh dia mandikan jenazah kita, insyaAllah dia boleh berubah. Boleh masuk. Kan? Bagi tahu anak lah, kata. Biar anak sendiri mandikan. Yang kedua, Nabi kata, saat kamu dipakaikan baju, dikafankan. Saya kata, Ji, abang, hang kecil dulu, ayah hang pakaikan baju, mak hang pakaikan baju. Sekarang makmu tak ada, ayahmu tak ada dah. Kamu sendiri yang pakaikan baju dia. Tak banyak pun, 2-3 lah ya. Pakai sendiri. Kalau si anak yang pakaikan, kafankan jenazah kita, dia akan tuan-tuan lain. Dikat pelan-pelan, dibelek tuan-tuan. Dia akan pastikan baju ayah dia ni wangi. Kan? Nak bertemu dengan Rabbul Jalil, mesti wangi. Kita mai masjid pun tuan-tuan, sunat berwangi-wangian. Pakaiannya comel, wangi. Nak jumpa dengan Allah Ta'ala pun juga baju kita wangi. Itulah tuan-tuan, satu-satunya harta dunia yang akan kita bawa ke alam akhirat. Betul tak tuan-tuan? Harta dunia, kereta bosak, rumah bosak, bini bosak, suami bosak, tinggal. Ya? Pitih berlipat-lipat, tanah bertingkat-tingkat, tuan-tuan, semua tinggal. Ke bawah juga. Tak ada, tuan-tuan. Kan? Kalau suami meninggal, isteri muda lagi, contoh. Isteri umur 40, agak-agak, duit banyak ni. Agak-agak kahwin lagi tak? Eh, Mak, suami meninggal, umur kita 40, duit suami banyak ni. Kan? Kereta besar, rumah bertingkat-tingkat, imam masjid baluk makmur masuk Minang, terima tak? Ha? Yolah tu. Macam ni ha. Kan? Oh, okey ustaz. Kan? Habis ada tu kahwin. Suami pun sama, tuan-tuan. Isteri meninggal. Ada yang paling tua depan saya kahwin, tuan-tuan, umur 83. 83. Sini ada 83.
Ni nampak handsome belakang ni. Boleh sampai 83 ni. Dia jumpa saya ustaz. Sambil senyum kan. Nak kahwin lah ustaz, dia kata. Okey lah haji. Baik eh. Bukan 83, 78 umur dia. 78. Saya tanya dia, calon kena tak? Eh dah ada, dia kata. Calon eh. Berapa umur? Dia 78. Calon 38. 38 calon. Mak sini IC je tengok. Minta IC. Tengok gambar total mak elawa eh. Macam cerita. Kau nak cerita? Adik-adik ceti. Macam tu lupa dia. Oh mak elawa. Saya tanya dia. Dia ada gelaran lah Datuk kan. Orang kaya lah. Pencing bosak lah tuan-tuan. Tapi datang depan saya macam ni lah. Tangan. Bertongkek ni. Tangan dah menggigil. Nak kahwin lagi. Saya kata dah mati saya. Ayuh, tak lama orang tua ni. Dan kahwin dengan orang muda tenis ke dia meninggal ni. Dan dah mati saya. Saya kata tu. Betul ke dia nak kata tu ni? Eh betul ustaz. Macam ni lah saya. Dia tunjuk macam ni lah. Wesen orang tua ni. Saya kata ke dia. Tu. Dia nak kata tu ke? Dia nak kat piti hatu. Dan duit kan. Dia nak kat saya, dia kata. Betul ke? 38, 78. Jauh bawah 6, 40. Tak apalah, usah bawah lah. Jadi pun, kita bawah nikah. Bila bawah nikah, tengok. Suka dia melompek orang tua ni. Tuan-tuan bayangkan orang tua kahwin. Kalah orang muda. Naik motor jumpa saya, tak kena. Oh, buat bini tu. Hampir tu ni kata tak kena aku kata. Kita bagi kahwin dia tak kena kan. Duduk sebulan lebih. Tadi saya kata tak lama kan. Tak lama sebulan meninggal orang tua ni. Duduk sebulan lebih. Si isteri ni. Dating lah panggil kan. Dating kan. Dia main balik. Saya kata, gua nak main. Dia kata apa? Ustaz. Nak bagi faraid dia kata. Nak buat permohonan faraid. Tahu kan faraid kan? Pusaka. Saya kata pusaka siapa? Pusaka dengan suami yang kahwin baru ni. Meninggal dah. Meninggal dah orang tua tu. Sebulan kahwin, meninggal tu weh. Aku dah kata, kan. Agak-agak lah tuan-tuan nak cari pun. Cari yang sekufu. Kalau tuan-tuan 78, cari 70. 70 buat apa ustaz? Dia pimpin saya, dia robah. Saya pimpin dia robah. Dua-dua hospital. Kita nak bergantung kat dia kan? Tak lah nak bergantung pun cari yang muda pun. Nah, tak boleh. Meninggal dia. Agak-agak tuan-tuan yang dating umur 38 ni. Kereta Mercedes Datuk tu 3 biji. BMW 2 biji. Rumah 3 tingkat setengah. Sejuta lebih rumah eh. Agak-agak dengan harta tu. Dia nikah lain tak? Tak juga. Ranti lah. Duit bersepak pengen. Joki tumpuh dia dah. Aduh saya kata. Dan sebaik saya dah kahwin macam tu. Tidak saya dah ajak kahwin lah. Nikah dengan aku lah kata. Kan? Kalau kita gatil lah tuan-tuan kan. Duit banyak. Jadi semua tu tinggal belaka. Tinggal. Jadi saat yang kedua Nabi kata, kamu akan tengok siapa yang pakaikan baju kamu. Dan saat yang ketiga, saat disolatkan. Kita duduk di perbaringan di hadapan ini tuan-tuan, kita akan tengok berapa ramai yang sembahyang kita. Mana ya geng-geng WhatsApp yang grup-grup kan banyak ni grup ni. Dia mai dah aku Dia mari tak ziarah jenazah aku ni? Kita ngintai tuan-tuan, aku punya Facebook friend ni dah ada 5000 ni. Saya kau habuk tak mari. Faham tak saya kau habuk? Seorang pun tak mai. Oh sedih kita. Kita pun tengok ada tak di kalangan tok-tok guru mai sembahyang kita. Tak ada siapa pun tuan-tuan. Friend ramai ni, sahih ramai. Tapi ulama seorang pun tak ada. Kan, tuan-tuan, carilah sahabat di kalangan para alim ulama.
guru WhatsApp tuan-tuan, biar ada di kalangan ni para alim ulama. Siapa tu guru hang? Berapa ramai? Ada ustaz 100 orang. Ha, kemah. Ni ulama pun takut. Ulama pun kita buat musuh. Ni bukan tuan-tuan. Sini bagus ni. Kan? Ulama pun kita benci dekat dia. Sedangkan dia pewaris Nabi. Benci kepada pewaris Nabi, kita nak bergantung pada siapa? Kan? Kalau yang Nabi tinggalkan ini pusakanya para ahli ulama, tiba-tiba kita tak pernah pun sekali berdamping dengan dia. Tak pernah pun bersahabat dengan para ahli ulama. Rugi kita tuan-tuan. Kan? Masa hiduplah kita nak cari yang boleh beri pertolongan kepada kita. Yang boleh beri syafaat kepada kita. Kan? Yang ketiga tuan-tuan, saat disolatkan, kita akan tengok siapa sembahyang kita. Saya selalu minta kalau boleh, waktu solat jenazah, tolong yang imamkan jenazah itu anak sendiri. Imam jadi makmum ya. Kalau tak reti, tak pandai, belajar sebelum ayah kita meninggal. Ataupun kita meninggal dulu. Kan? Si anak tolong jadi imam kepada jenazah mak ayahnya. Jangan bagi orang lain. Bila lagi tuan-tuan kita nak memberikan khidmat kita. Itulah lastnya. Ayah tak minta hang bagi duit ke ayah. Mak tak mau pun duit hang. Tapi yang mak mau, bila mak tak ada nanti, kamu yang mandikan mak. Kamu yang pakaikan baju mak. Kamu yang solatkan jadi imam kepada jenazah mak. Dan yang keempat, Nabi kata saat jenazah itu diturunkan ke liang lahat, kita masih boleh melihat tuan-tuan, siapa yang hantar aku ke kubur, siapa yang buat bantal aku ni. Saya pesan kata anak-anak, tolong turun dalam kubur, kau sambut mak hang, sambut bapak ni, hambuk bantal dia, hambuk tilam dia betul-betul, hang letak dia bagai-bagai. Kan? Biar anak tu turun. Orang lain jangan turun. Anak tu. Anak sambut bakal terakhir nak letakkan jenazah kita dalam liang lahat. Kita sebagai si mati, bila tengok tuan-tuan anak kita yang buat, syukur kita. Tuan-tuan, kalau tak ada anak, jangan rungsing. Ada anak saudara. Anak tu. Anak buah. Ya? Anak angkat. Anak yang pernah kita perok, anak yang pernah tuan-tuan kita bagi sumbangan, budak-budak tahfiz katakan, kita tolong dia, akhir dia ingat kepada kita. Itu pun anak juga. Jangan sedih kalau Allah tak kurniakan anak. Hamba ustaz, anak tak ada lah, ke mana ustaz? Jangan usah lah. Ya, pahala lain pula menanti kepada golongan tadi. Empat saat ini kita akan tengok nanti tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan pada malam ini, niat ambo tadi sebenarnya nak sebut cerita Isra wal Mi'raj. Tapi langsung tak sebut. Kan? Lain poi. Tajuk malam ni tajuk dia konal lepe. Tapi tak masuk pagi. Agak tak masuk pagi lah. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan yang pertama, kita mai ke sini sebab kita nak nama kita sentiasa ada dalam diary attendant tadi. Tuan-tuan mari sini, Allah tulis nama dalam diary dia. Kan, kita sebagai tetamu, tuan rumah dia siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mari nak jumpa dengan dia. Walaupun tuan-tuan benda yang Allah janji tu nak beri yang tak nampak, jangan rungsing tuan-tuan. Yakin dengan janji Allah Ta'ala, kalau kamu mai di rumah aku, macam-macam aku beri. Harta dunia, kekayaan dunia, anak pinaknya, segala-galanya, kalau kamu rapat dengan aku, segala-galanya aku akan beri. Akhirat, cerita lain, lagi banyak tuan-tuan. Ya. Jadi bawa anak-anak cucu kita, isteri kita, suami kita. Biar mu'allakun fil masajid, setiap serapat dengan masjid.
Yang kedua tuan-tuan, walaupun tak nampak, biar kita nampak. Orang lain tak mau, kita mau. Orang lain tak mau mari tuan-tuan, kita kena mari. Rebutlah peluang selagi bateri masih belum kong lagi. Ni tak kong lagi ni. Kalau kong tuan-tuan, habis lah. Kan? Tak sampai lah. Ya? Jadi insyaAllah tuan-tuan, yang ketiganya, ambo nak minta maaf. Kan? Saya nak minta maaf kalau satunya kuliah ni lebih masuk. Lama bona malam ni ustaz. Saya dah latih dengar ni lah. Kan? Bila nak pergi ni? Kan? Memokak je ustaz ni. Contohlah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Kali pertama hadir ke sini, saya tak tahu orang sini macam mana, tapi sama je kan, handsome belaka, comel lah teh. Ya, jadi kita mengharapkan pertemuan malam ni tuan-tuan dapat keberkatan, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua yang hadir akan bawa balik rumah rahmat tadi, ambil di sini bawa balik ke rumah tuan-tuan. Ya, dan hubungan kita dengan rumah Allah sekali-kali jangan diputuskan. Ya. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah, yang tak sadap tu semua mempunyai lah tu. Ya, insya-Allah ada kelapangan tuan-tuan, kita jumpa di lain masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik كما نورت الأرض من نور شمسك أمنا أبدا يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا مبينا اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم علهمنا رشدنا وعزنا من شر نفوسنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين